Cerai dari Song Joong Ki, Song Ye Kyo mendadak diisukan dekat dengan Kim Joo Hoon. Isu soal Song Ye Kyo memiliki hubungan spesial dengan aktor Kim Joo Hoon ini mulai merebak dan netizen mulai melemparkan beberapa buktinya. Ya, sejak menyandang status janda, Song Ye Kyo tampaknya mulai kembali dijodoh-jodohkan penggemar dengan beberapa lelaki di sekitarnya. Meski demikian, Song Ye Kyo tampak santai dan memilih untuk tidak mengumbar hubungan asmaranya ke publik. Tak ada yang tahu apakah janda Song Joong Ki itu kini sudah punya kekasih baru atau belum. Namun sebuah kabar burung tentang kisah cinta Song Ye Kyo mendadak beredar dan jadi topik pembicaraan hangat. Ternyata semuanya berawal dari sebuah foto di akun Instagram pribadinya. Kira-kira foto apa aja sih yang memantik isu kedekatan Song Ye Kyo dan Kim Joo Hoon? Simak videonya, jangan sampai di skip ya. Melansir dari Kabi Jum, baru-baru ini di Instagram pribadinya, artis Song Ye Kyo membagikan foto dirinya sedang menonton panggung musikal. Bukan panggung musikal biasa, aktor Kim Joo Hoon ternyata adalah salah satu pemainnya. Bintang drama Descendant of the Sun itu pun kepergok mengucapkan selamat pada Kim Joo Hoon. Ia juga tak segan menandai nama rekannya itu. Tindakannya inilah yang kemudian menarik perhatian netizen. Banyak yang mengatakan bahwa Kim Joo Hoon tentu merasa sangat bangga ketika Song Ye Kyo datang mendukungnya. Segera setelah itu, netizen membalas soal hubungan antara Song Ye Kyo dan Kim Joo Hoon. Diketahui keduanya pernah bekerja sama dalam drama No We Are Breaking Up yang tayang pada tahun 2021. Saat itu, Song Ye Kyo berperan sebagai pemeran utama wanita dan Kim Joo Hoon sebagai pemeran pendukung. Setelah drama berakhir, artis cantik ini juga sempat dirumorkan berkencan dengan Jang Ki-yong, si pemeran utama. Pasangan ini terus-menerus menjadi sorotan hingga disebut-sebut memiliki hubungan yang lebih dekat dari sekedar rekan kerja. Namun keduanya tampak sangat tenang dengan rumor yang beredar di publik. Bahkan baru-baru ini ketika diketahui bahwa Song Ye Kyo datang untuk mendukung Kim Joo Hoon, semua perhatian netizen tiba-tiba tertuju pada mereka. Sebelumnya, Song Ye Kyo juga sempat memposting foto bunga kuning dan menandai akun Instagram Kim Joo Hoon. Banyak orang mempertanyakan apakah Song Ye Kyo berkencan dengan pria lain yang bukan Jang Ki-yong. Netizen pun terpecah jadi dua kubu. Ada yang menanggapi rumor ini dengan serius, namun ada juga yang tak percaya dengan isu tersebut. Sementara itu, pihak Song Ye Kyo dan Kim Joo Hoon belum memberikan pernyataan tentang rumor yang beredar. Keduanya tetap sibuk dengan urusan masing-masing dan saling memberikan dukungan. Well, sekian dulu guys informasi dari Kabar Drakor. Semoga bermanfaat. See you in the next video. Bye-bye.